dengan nama-namamu ya Allah. Aku berdiri di atas bumimu ya Allah, dengan ajaranmu ya Rasulullah. Aku berjalan di atas bumimu ya Allah, hanya dengan cintamu ku kembali untuk kesekian kali. Aku masih ingin menjadi hamba dengan hidayah-Mu ku bisa hidup meneruskan sisa-sisa sebagai hamba-Mu. Seterusnya, Maryam binti Asmari. Maryam binti Asmari. Seterusnya, Atikah binti Kemat. Menerangi hatiku yang masih selalu perlu menjadi hati. Bagus sebab untuk mendapatkan hubungan JPBC dengan penduduk kampung sini. Maaf, suara tak ada. Makcik Mika akan terima kasihlah. Syukur alhamdulillah kerana dibuat adakan apa tu program macam ni kan. Kalau bunyi tu tahun depan biarlah macam biasa lagi lah. Saya sangat bersyukurlah sebab dengan adanya bantuan daripada JPBC, semangat-semangat bagi meringankan kepada ibu tunggal, anak-anak yatim, so untuk yalah hari raya ni meringankan beban diorang di hari raya ni. Okay, saya bersyukur kepada Allah, kehadirat Allah SWT kerana kami telah dipilih oleh pihak JPDC untuk membuat acara ataupun majlis ketua berbuka puasa bersama-sama penduduk. Jadi kata orang tu, mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita lakukan dan mendapatkan redha Allah SWT. Terima kasih sekali lagi kepada JPDC dan pihak pejabat daerah serta pejabat Majlis Ulama Islam Negeri Johor, Kota Tinggi, Selangor Kota Tinggi. Terima kasih.